Argentina di pertandingan persahabatan yang digelar di Italia. Ini adalah pertemuan kedua tim nasional pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. Italia bersiap menghadapi Argentina pada pertandingan persahabatan yang didedikasikan untuk Paus Fransiskus. Pertandingan ini merupakan pertama kali sejak 12 tahun lalu. Di pertemuan terakhir di Roma pada tahun 2001, Argentina bisa mengungguli Italia 2-1. Pelatih Italia Cesare Prandelli berharap anak asuhnya dapat menampilkan permainan sebaik di Piala Konfederasi lalu. Pablo Osvaldo, penyerang yang sempat dicoret sebelum Piala Konfederasi, dipanggil untuk memperkuat Azzurri pada pertandingan ini. Pertandingan melawan Argentina menjadi ujian buat Mario Balotelli dan kawan-kawan. Ovviamente, per quanto ci riguarda, vorremmo dare una continuità al lavoro che abbiamo fatto in Confederation, quindi avere un equilibrio per molti minuti durante la partita. In questo periodo sarebbe già un successo, ma lo spirito deve essere uno spirito proprio di festa. L'idea è stata proprio quella di organizzare questa partita proprio per dare il benvenuto al Santo Padre. Forse per la prima volta le due squadre stanno nello stesso albergo, quindi... Sebelum bertanding, kedua tim mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina memang dikenal sangat menggemari sepak bola. Klub favoritnya di Argentina adalah San Lorenzo. Pengelola San Lorenzo bahkan telah mengangkat Paus Fransiskus menjadi anggota kehormatan.